Enjoy. Rek gentil. Kan ketemu aku kan Agus. Kira-kira tak talani nang wet, ya cah ya. Kira tak talani nang wet ngini. Ru tampar, baru tak uwitik-itik. Tak uwitik-itik sampai, ampun Mas Ron, ampun. Om Darmawan. Nanti tak bilangin Bunda. Bisa aja dikitik gini. Jampi, Rian, Mas Ron. Oh iya. Baca cah satu cinta yang menunggu. Terlanjur cinta mati di koyang ku sayang. Izinkan cinta ini bisa ku perpanjang. Tekap. Yun. Ayo, dalam. Pindahlah ke IG ya. Kenapa? Live IG? Bentar. Kapan? Ya sekarang pindah ke sana teman-teman diajak di IG ya. Niki kula badhe niki ya Mas nyumbur lembu. Oh iya. Jam menten. Iya lali aku jam 11 rek. Ya malam aing ke live IG. Insyaallah. Dek langsung mikir, engko bengi selawatan ra ya ngono. Itu mana tamu dia? Enggak ada tamu kalau minggu gini. Wonten saking niki Madiun Mas. Cuk bundino ono tamu kono koyo calon presiden kan. Boten lari-lari niku nggih ngeten lho kula sanjangi. Lek ning mriki nggih ning yo pantes e ngoten lah maksude. Maksude pantes. Lho kok kopi ngono maksude. Lho kok kopi. Boten. Masa wong-wong ngrunu gak ono sing pantes. Gak pantes blas Mas. Boten lek ning mriki hari Kamis aja bolo-bolo. Kamu sudah ditelepon Pak ya? Masalah anggil kemar. Iya. Keren ya? Keren ya? Istimewa. Istimewa lah. Kan Adi. Kan benjing ya tuh Mas pun sampai Gun sak derengipun ngriletong sak lagi riyen ngono. Ya. Tak gurunge ngriletong ya sak lagu ya ya. Iya. Iya ya bener ja. Enak ya. Enak lah. Engko iku engko di engko akeh wong akhire sing nglakoni koyo ngono. Tapi lek samarku kados ini kula Mas samarku lek anu yen akhire Bali ning enggak Yun enggak seseorang itu pasti akan melihat apa yang sudah kita perjuangkan dan tidak akan ya pasti dia akan berpikir keras ketika yen akhire gohe mile. Ya Allah. Pancing terus Fir, gak usah dipancing. Ya ini nanti anu ya. Nopo niku teman-teman berapa kali saya ngupil nanti dapat hadiah dari Mas Roni. Ngawur dia awur. Ya nanti hadiahnya satu kaos ini, satu kaos tabrak. Sudah viral lagi. Unlock aku Mas. Dereng mantu no kawit niko. Jadi oleh kak diucapi GWS dah. Dia diucapin cuma dia gini loh Mas Yun, kamu ini gitu, jangan ini, jangan terlalu lelah ya, cukup lelah memikirkan ku aja, jangan sampai lelah. Tapi anu ya teman-teman yo, lek ada orang bucin tapi jari manisnya tak bercincin itu kan ya
gimana gitu ya sih, iya gak sih rek ya, kayak kurang gitu gak sih yo ngadi-ngadi gue ingin lo mas ya. Jadi untuk mempersiapkan cincin itu kita tidak boleh terburu-buru untuk mengambil itu, kita harus memikirkan ya mungkin saya kalau hanya belikan cincin aja nanti saya tumbrukkan pitik jago punya tetangga saya aja sudah insya Allah sudah bisa kebeli cincin. Ya terus? Dan nanti kalau saya terburu-buru 20 tahun, 10 tahun ke depan kan kita tidak tahu apa kita selamanya akan bermain TikTok ini gitu loh. Iya. Jadi lebih baik saya fokus ke pekerjaan saya, yaitu ngamen sama bawa reyeng nanti. Kamu nanti ikut apa enggak abis ini saya mau mancing. Aku kan yang nyekel tipung, Anas kan yang ecek-ecek. Lumayan loh mas. Loh itu lumayan, ayo nek anu. Tak gawe ini tekok ban yo. Nggih. Lagune apa ya? Spill lagu yo. Udah datang kabar minang. Sampean sing ngendangi yo, aku sing nyanyi aku diware bunda. Ya. Udah datang kabar minang. Dan naisnya rumah nunggu kepastian. Sampean dung, tak dung, dang dung, berit ngoten lho. Mati aku sih, terus baru awakmu masuk. Oh, yeah. Anu, Mas Anas icik-icik. Nas, nanti Anas, Cong. Cong. Ayo Cong, kau mau ikut latihan ngamen gak? Ayo, kita ada kerjaan baru ini habis ini. Nanti kita so. Kita habis ini ngamen. Ngamen. Iya, kamu yang ecek-ecek, aku yang gendang, ini yang nyanyi. Pekerjaan baru ini. Ayo kita tes mengajak kamu. Cek-ecek gitu ya. Cek aku. Iya. Latihan dulu ini. Ayo. Iya. Yo. Siapa yang masuk dulu? Ini yang masuk dulu siapa? Macet. Cepetan. Ya. Oke ya, 1, 2. Aku dulu. Gini loh, gini. Aku dulu aja yang masuk, baru sampean yang ngendang. Iya. Udah datang kabar minang, dendam jadi mengangguk kepastian. Mas Ron, lanjutnya enggak roh aku lagu ini mati aku. Aku udah kain kontra. Ayo Revi, ayo. Si, roh lu masuk. Terlanjur cinta mati di koyangku sayang. Yucinkan cinta ini bisa ku perpanjang. Tak ada lagi istilah kawin kontraan. Berapapun mas kawin ku bayar kontan. Jelasan kawinan hijab kau berkumandang. Sirahmu tangisan terharu aku nyawang. Akhirnya aku demen karo wong minang. Salah. Jatuh cinta kemenan. Jatuh cinta beneran. Enggak ini loh, soalnya pikir aku kesana terus. So. Mas Yun. Dalam bayang. Dalam lek. Mas Roni, dibawa apa enggak ke
Barat. Mas Roni suruh, suruh ini, suruh, suruh. Ya aku mau ini sama Mas Anu adikku dulu. Jauh. Udah pergi dia, jauh. Nih, nanti kan diajak kan, iya kan? Nanti diajak. Nah, kita temui itu sekalian sama adiknya yang nomor 2. Jadi kita enak bertiga kalau mau ngopi. Aman tak? Kira-kira gak ditabrak ambil Aries tak aku? Gak, gini aja lah. Nanti itu dimainkan sama dia. Kayaknya kita harus diam-diam untuk berangkat mengajak Mas Roni. Jangan keluar-keluaran. Iya, nanti gini, bilang aja ke pacarnya Mas Roni gini. Itu, anu, mau ke Tulungagung. Habis itu lanjut kemana gitu. Ini, Madiun. Iya. Madiun, nah. Mas Roni biar deket sama adiknya nomor 2. Kalau kan diajak, piye? Gak usah diajak. Nah, nanti itu, Mas Roni kalau gak diajak nanti itu sendirian sambil makan mini, makan es gitu, kasihan nanti melas loh. Ini kan aku nanti kan aku sama ini, sama bunda kan, sampai sama adikku yang nomor 3. Nah si bontot ini. Nah si bontot ini, loh kok bontot? Ya terus. Ini nanti bagaimana caranya dia tuh memang ini ya nggak sefrekuensi sama kita. Oh iya, anu lama sambung tuwe gak nyantol. Iya kan seharusnya nanti kita itu nikahnya itu kan langsung bertiga itu kan enak kan, satu kali jalan belikan sama kita, bapak kan nanti diberikan. Gak ngurus. Mau harus menciptakan sejarah baru. Mau aku nggowo dewe tak gonang minang. Aku nggowo dewe tak kok gini. Mau bontot aku bontot. Tapi mas, aneh ya. Kemarin Mas Roni bilang kok cantik gitu ya. Katanya dia punya. Gak. Tapi angkrap kok liat teleponan itu ada ngomong. Kayak kode gitu. Teleponan abis sopo. Enggak. Mas Anas. Niki adikku yang nomor 3 cantik enggak? Lah apa kok ngedep aku cok? Lu gendeng ya, mosok ngedep aku. Yang nomor 3. Cantik. Mas Roni. Gak ada sisanya sih. Mas Roni. Coba buat kita kutok. Kenapa? Cuma tanya, minta pendapat. Apa? Nih. Kulon nyun pendapatnya jenengan deh, parang. Yeah. Gak boleh pergi loh ya, nanti kalau pergi dia ikut pergi loh, bahaya. Piye. Adikku yang nomor 2 cantik apa enggak Mas Roni? Cantik tapi masih cantik Rafika. Oh, jadi enggak cantik. Loh, semua perempuan itu cantik. Oh, tapi tak bilangin ke bunda nanti. Aku udah pilihan tanjo. Bunda yang nomor 2 tak sampai Mas Roni cantikan yang ini. Gitu. Enggak cantikan Rafika. Wes. Bahas Leone ae. Ini cong-cong. Kau tahu enggak? Kau tahu ya? Sopo? Mas Iyun. Iyun iki yo. Wingi yo. Kan ngerti ya, kan lek dek teleponan vician ya, masya Allah cong, harusnya yang manja itu kan cewek kan, cewek biasanya, tapi itu kebalik cong, gitu, waktu makan itu kan vici kan, gini makan, ini anggap aja itu tanganku ya, makasih, jadi makanan itu nggak langsung dikunyah, harus senyum dulu, gitu. Oh,
Mbak Rafika, oh ya ini Mas Roni yuk. Gak, bercanda mas, sampai bercanda sih. Bercanda. Oke, sampai lift sendiri nanti tak naikin. Ini Mbak Rafika, apa siapa nih? Mau naik mas? Siapa? Nyekip aku di sini ini. Kata teman-teman. Rafika. Ini agak error ini. Kak, gak tahu kamu akunnya. Niki. Enten. Kak Bucu Yun rek ngawur Yun. Jangan ngawurin. Ditelok wong akeh Yun, sumpah kon. Aku mau judu-judunya mau. Wis sing bener iku kamu ambek bundamu iki ambek bungsu aku tak bontot. Nang Minang gak dhewe. Ya tapi apa enggak sakit adikku yang nomor 2 cuma dibaperin aja. Lho arek. Sing baperi sapa aku gak tau lah mbek beda. Mbek ping pindho mbek ping pira ngono ngawur ae kon. Gak kenal aku. Gak tau. DM gak tau aku ngawur. Wes gini aja lo nanti kita cari bersama-sama buat adikmu yang nomor 2 itu. Loh kenapa gak dikasihkan ke aku semua? Oh kamu dua. Hei, sedangnya dalam hati tatas kalau istri dua seperti dunia ada yang punya. Oh mau dua-duanya kau. Hei bangkat. Mesin. Hei, saya berkat jang, paham telepon-telepon, nanti aja, gitu. Loh kan, apalkan dia, apalah biasa teleponan soalnya. Hei, ada elokku, gak enak aku, jangan telepon-telepon. Kalau bundanya itu gini Mas Roni, kamu gimana? Sudah gak sayang aku toh. Kamu ya, udah kamu... ini ya sama aku ya, kamu udah nyari yang lain ya gitu sama imat batu gitu. Pancing terus mas, iki wis tak pancing terus iki wis gak apa teman-teman gak ada yang mas ini terakhir geng ngapunten nih kula badan iki yuk nyombor ya enggak iki pesan iki agak serius sedikit ya ikuti apa kita kan penonton teman-teman ya. Andai ibarat kita nonton televisi kan kita nggak bisa nyuruh pemain FTV itu melakukan apa yang kita inginkan. Kan nggak iso kan, semua kan ada skripnya kalau mau main film. Kan gitu kan. Jadi kalau ingin suruh menjadi apa yang kamu inginkan ya nggak bisa. Itu teman-teman. Tetap ingat. Meskipun karena maksudnya aku di dunia ini tidak ada yang sempurna, itu loh. Aku lagi gak sesuai ambek karpe di Ceneni, kan ngono ya. Oke. Semua ini ujian dari Ilahi, ya Allah. Ya. Saya udah bilang ke Mas Roni kemarin ya, Mas Roni aku belum siap kalau sekarang. Gitu. Ya. Kalau untuk ya karena ya saya ceritakan dulu nanti kalau 20 tahun dari 10 tahun ke 20 tahun ke depan apa saya akan tetap seperti ini ya toh? Ya. Betul. Wes. Dia sudah akan fokus ke dunianya sebagai apa? Tukang arit. Dan memperbesar kandangnya. Insya Allah kalau ada rezeki mas,